saksikan talenta. Ngomongin tongkrongan, terus juga kayak biar orang-orang yang selama ini merasa salah di hidupnya, ya, mereka ngerasa gak sendirian. Jadi kita banyak cerita soal masa lalu kita yang salah-salah, ternyata jadi komedi di masa depannya gitu. Us, sorry. Ini serius banget lo. Lawaknya di mana? Mungkin tadi itu premis. Premis dulu. Oh, itu mungkin premis untuk punchline. Oh, itu punchline. Ada punchline. Pengen punchline? Iya. Itu lucu lah. Punchline. One punch man. Gila, itu lucu banget. Us, itu yang kita cari. Kau udah komedian, selama ini komedian. Udah lu gak usah bahas yang termarginalisasi. Bisa gak? Gak usah nyuruh-nyuruh gua ngelawak dengan standar TV. Oh, masih premis. Premis. Punchline-nya. Dia kesel sama TV. Dan lu harus dengerin kalau gua tuh enggak butuh viewers sebenarnya. Viewers yang semakin banyak viewers makan banyak subscriber, makan banyak orang bego. Masih premis. Ini premis. Banyak orang bego. Premis. Pancanya? Sorry gua garuk-garuk. Kenapa? YouTube gatelan. Ah! Gatelan. Tahu penyanyi enggak yang namanya Jess? Tahu. Kenapa? Dari Muay Thai mu, Muay Thai mu. Itu yang lu mau. Bukan itu yang kita mau. Ini Us yang terbaik. Ini Us yang butuhin. Bukan yang kita mau, itu yang kita butuhin. Itu yang negara ini butuhin. Lu tahu enggak tiap kali gua ngejokes kayak gitu tuh banyak banget akun Rio uploader, akun repost. Bikin terus kayak gitu. Kalau gue bilang itu punya gue, dibilangnya yaelah sih bang, bikin lagi aja. Itu yang ngebuat gue malas bikin jokes kayak gitu. Ngerti lu? Dari matamu ku mulai jatuh cinta, ku melihat. Kontol, anjing, memek, ngentot, tai, bangsat. Terbaik. Ini kocak. Itu lucu banget. Kenapa dia disuci juara terakhir? Betul. Juara satu. Kenapa disuci juara terakhir? Sama Kemal Palevi. Babe, sini deh. Sini deh Kemal. Thank you. Saksikan talenta.